Dua perwira dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya serta tiga anggotanya ditangkap saat tengah pesta narkoba di sebuah hotel. Penangkapan dilakukan oleh Paminal Mabes Polri pada Jumat 30 April 2021 dini hari. Ditemukan barang bukti narkoba berupa 27 gram sabu. Selain lima anggota Polrestabes Surabaya, ada tiga warga sipil yang diduga bandar narkoba ikut diringkus dalam penggerebekan tersebut. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol J.E. Isir membenarkan penangkapan oleh Paminal Mabes Polri bersama Bidpropam Polda Jatim. Penangkapan dilakukan di sebuah kamar hotel di Midtown Ngagel, Surabaya, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Isir menyebutkan jika ada 8 orang yang ditangkap dalam kamar hotel. Terdiri dari 5 oknum anggota Polri, yang 2 diantaranya adalah perwira dan 3 bintara bersama 3 warga sipil. 2 oknum perwira itu adalah Ibtu MS dan Ibtu JE yang diduga adalah Kanit Idik 1 dan Kanit Idik 3 Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Selain itu ada Aibda AP, Brigpol PS, dan Brigpol S, sedangkan 3 warga sipil berinisial CC, D, dan juga ES. Dalam penangkapan, petugas menemukan 27 gram narkotika jenis sabu dalam tangan salah satu oknum polisi tersebut. Saat dilakukan tes urin, dari 8 orang, hanya 1 orang yang urinnya negatif metamfetamin. Polisi memastikan proses hukum akan dilakukan kepada 8 orang tersebut, tak terkecuali 5 oknum polisi. Proses hukum akan diserahkan kepada Paminal Mabes Polri. Iris memastikan tidak ada toleransi terhadap penggunaan narkoba. Nantinya akan dikenakan pidana umum yakni pasal 112, 114 KUHP UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kami membenarkan adanya penindakan yang dilakukan oleh Bidpropam Polri bersama-sama dengan Bidpropam Polda Jatim terhadap total ada 8 orang yang diamankan, terdiri dari 5 oknum personel dari Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dan 3 warga sipil. Diamankan di hotel di town pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 3 lebih 5. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!